Pay homage to the Samma Sambuddha by reciting Namo Tassa three times before I start our Dhamma talk. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dear brothers and sisters in the Dhamma, now we are going to start our today, I think, to this last lesson. Yeah, anyway, how about your Vesak? Okay. What did you done? Meditate, Bhante. Meditate. Oh, good. Okay. I think the today's analyze part, no? The analyze of the present condition and non-disappearance condition. Yes, Bhante. Okay. Yeah. But anyway, the last time we already studied what is the meaning of attipaccaya and avigatapaccaya, and according to the paccaya nittesa, Pali sentence by sentence, we already study what is the meaning of attipaccaya and avigatapaccaya. Today we are again discuss the summary of two paccaya, atti and avigatapaccaya. Ya, baru dan sesi dalam Dhamma hari ini kita akan lanjutkan. Berarti kan ini harusnya sesi terakhir dari kelas 4 anak kita, karena sudah di materi yang paling akhir gitu ya. Terus saya bertanya bagaimana Waisak kita di sini, apa yang kita lakukan ketika hari Waisak. Ya, saya jawab meditasi salah satunya. Di materi jawab bagus. Jadi terakhir kita sudah belajar sampai Ati dan Awigata. Kemudian kita sudah membahas secara paccaya di desa, artinya kalimat demi kalimat kita sudah dijelaskan. Bhante sudah menjelaskan arti dari ati dan avigata paccaya, kalimat per kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis untuk mendiskusikan summary, ringkasan dari ati dan avigata, jadi secara umum. Ya, yeah, but the paccaya and paccaya Panna Paccanika. But according to these two paccaya, doesn't have any Paccanika Dhamma. Anyway, what are the paccaya? 89 consciousness. 89 consciousness with the 52 mental factors. Chetasika, Mahabhuta, four great elements. And Patisandhi Hade Vastu, heart base during the rebirth. And Vattu Rupa, the six bases during life. Vattu during life in the five aggregate plane, Panchavakara Bhoomi, and 18 present concrete materiality, Pachupana Nipana Rupa. Anyway, according to the Pali, clearly we can understand 89 chitta, 52 chetasika, the four element and six bases, and external rupa also, external object also. But here we included 18 present concrete material. Now you see the present meaning present condition, the concrete rupa. Because when we are discussing the internal rupa and external rupa according to the Patthana, usually in this place, we can see the 18 rupa. Why? When you are going to read the Panyavara, Panyabhanga of the Patthana, that book, that place explaining 18 concrete rupa also under the these two paccaya. That's why the summary place we are include here. Okay.
And the word Pachupanna, because of the Pachya, the which called Pachupanna, 89 consciousness, 52 mental factors, and all type of rupa. You see, the mind-born materiality, rebirth, karma-born materiality, karma-born materiality during lifetime, karma-born materiality of non-recipient being, nutriment-born materiality, temperature-born materiality, external materiality. Okay, all are the chitta, chetasika, rupa included, but except nibbana. Nibbana cannot be paccaya and pachupana under the two paccaya. Okay, this is the summary. Jadi kita lihat sekarang paccaya sebab, pacayupana akibat, dan pacanika yaitu dhamma-dhamma yang bukan pacayupana, yang bukan akibat. Nah, di sini tampak bahwasannya tidak ada pacanika. Jadi semua termasuk ya. Jadi tidak ada yang tidak termasuk sebagai pacayupana atau akibat. Nah, kita masuk ke dalam paccaya. Menurut palihnya, secara jelas kita bisa mengerti sebab itu mencakup 89 kesadaran. Ya, ini Bante katakan secara kalimat kita sudah mengerti, karena kalimat pertama itu sudah langsung catarokhanda arupino, itu ati sama awigata. Jadi kalau catarokhanda itu kan empat yang semua nama khanda kan, jadi itu ya sudah mencakup semua kesadaran. Jadi 89 kesadaran sebagai sebab. Nah, kemudian apalagi yang menjadi paccaya adalah 52 faktor mental atau cetasika. Ini 52 kemungkinan faktor mental yang menyertai ke 89 kesadaran tadi. Karena kan pasti sama-sama muncul gitu ya. Kemudian 4 unsur utama, 4 mahabhuta itu sebagai sebab. Jadi ini di kalimat ketiganya udah pasti ya, itu kan mahabhuta upada rupanam, ataupun yang kalimat kedua juga itu mencakup empat mahabhuta gitu ya, cataro mahabhuta, ati pacayana pacayo. Nah, berikutnya yang sebagai sebab adalah landasan jantung pada momen pati sandi. Jadi dibedakan ini, pada momen pati sandi landasan jantung itu juga sebagai sebab. Kenapa dibedakan? Dia yang sahajata nih, muncul bersama. Sedangkan yang berikutnya itu adalah 6 landasan atau watu di sepanjang kehidupan di alam dengan 5 agregat. Karena alam yang dengan panca agregat nggak bisa ya, karena ini antara ati dan nati gitu ya. Jadi yang 4 agregat itu nggak bisa, atau 1 agregat juga nggak bisa. Jadi harus 5 agregat, karena berhubungan dengan landasan toh, yang ada landasan pasti yang ada materinya. Nah, jadi hanya yang dengan 5 agregat. 6 landasan itu yang 5 landasan indera ditambah landasan jantung. Nah, ini karena dipisah, karena yang landasan jantung itu bukan yang sahajata, yang purejata. Dia muncul satu kesadaran lebih awal, maka dia dibedakan dengan yang patisandi hadayawatu. Kemudian lanjut turun adalah 18 materialitas nyata yang hadir, ya, present concrete materiality yang hadir. Jadi kalau nggak hadir nggak termasuk, ini kan ceritanya aki ini, hadir dan awigata, tidak lenyap. Di sini apa saja gitu, kenapa ini termasuk, tadi Bante menjelaskan. Kenapa sih 18 materialitas nyata itu masuk ke dalam aki dan awigata? Itu karena telah didiskusikan, kata Bante telah dibahas bahwasannya, rupa-rupa internal dan eksternal itu ada di dalam ati paccaya. Jadi sesuai dengan patananya, dengan kalimatnya itu, rupa yang internal dan eksternal ada. Jadi yang internal itu ya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh, itu kan di dalam tubuh. Nah, eksternalnya udah pasti si objek, si rupa ramana, sabda ramana, ganda ramana gitu ya, objek dari hidung, kemudian yang rasa ramana ya, kemudian sama yang tubuh gitu ya, potaba. Nah, ini adalah yang internal dan eksternal. Internal dan eksternal ini udah masuk ke dalam di antara 18 materialitas nyata. Masih ada sisa yang lain toh. Seperti itu ya, ada yang watu, kemudian iti bawah, kemudian purisa bawah, apalagi itu. Jivita rupa dan satu lagi apa? Saya ada kertasnya nih, ahara ya, ahara. Nah, jadi ini 18 materialitas nyata. Jadi kenapa termasuk di sini, kita bisa lihat karena di dalam panyawara, kitab panyawara ya, dan panyabangga tadi Bante menyebutkan, ini dijelaskan, ini semua 18 materialitas nyata itu masuk ke dalam dua paccaya ini, yaitu si ati dan awigata, karena dia nyata,
bisa dimasukkan kemari. Tapi yang tidak nyata, berarti ini kan nipana nih, berarti anipana rupa itu ada 10, 28 dikurang 18, 10 itu nggak termasuk, karena dia itu nggak jelas gitu ya. Ini kan jelas kelihatan rupanya. Maka yang rupa yang nyata, yang jelas, itu masuk ke dalam kondisi ati dan awigata atau kehadiran dan ketidaklenyapan. Dan kecuali nibbana. Jadi nibbana itu tidak termasuk di dalam sebagai pacaya ataupun pacayupana. Tadi terakhir Bhatia sebutkan itu ya, di dalam ati dan awigata pacaya itu tidak nibbana tidak termasuk sebagai pacaya maupun pacayupana. Oke. Okay. Oke. Okay. About the bumi, these two condition occur in 30 planes excluding the non-percipient plane in the analytical exposition. And in the all the 31 planes in the investigation chapter, so anyway, but Pugala, these two conditions occur appropriately in the 12 type of person. 12 type of persons, what are the four type of ordinary world in Putujjala? Dugati Ahetuka, Sugati Ahetuka, Dhetuka, Dhetuka, and eight type of noble person, Arya Puggala, extreme intrapath person, extreme interposition person, one written path person, one written person person, non-written path person, non-written person person, and arahat path person and frozen person. Okay, Bhante, I forgot to mention about Pacayupana just now. Okay. Sorry ya, tadi lupa ya Pacayupananya. Jadi seperti tampak ini udah gampang ya. Akibatnya itu juga kemungkinannya sudah pasti 89 kesadaran, jadi 89 cita, beserta kemungkinan 52 faktor mental atau cetasika, dan tentunya semua rupa. Jadi yang tadi Bhante sebutkan ya, cita aja rupa, Bhante Sandika Maja rupa, Pawatika Maja rupa, Aksanya sataka maja rupa, kemudian aharaja rupa, utuja rupa, dan bahira rupa. Jadi semua rupa itu bisa menjadi pacayupana atau akibat dalam kondisi ati dan awigata. Okay. Berikutnya untuk alam. Jadi kondisi ati dan awigata ini berlaku di 30 alam, kecuali alam asanya sat. Jadi tanpa kesadaran, jadi nggak ada kesadaran, jadi tidak termasuk. Tetapi di dalam, itu di dalam pacaya di desa ya, di dalam kita melafalkan itu. Tetapi dalam panyawara itu mencakup 31 alam. Jadi kalau panyawara ini lebih detail lagi, kalau di pacaya di desa itu kan singkat-singkat saja. Jadi di pacaya di desa itu nggak tercakup. Oh, pacaya di desa itu artinya yang kita lafalkan itu ya, penjelasan yang agak panjang sedikit tapi ya singkat, bukan penjelasan mendalam. Kalau mendalam itu udah panyawara. Kemudian Pugala, jadi kondisi ati dan awigata juga berlaku tetap kepada 12 jenis Pugala, makhluk individu, yaitu yang 4 jenis putujana, ya, Dugati Ahetuka, berarti makhluk yang tidak berakar di alam menderita, Sugati Ahetuka, makhluk tanpa akar di alam menyenangkan, kemudian makhluk dengan 2 akar, atau dihetuka, dan makhluk dengan 3 akar atau dihetuka, dan juga berlaku untuk makhluk Arya Pugala, mencakup semua Arya, Maga, dan Pala. Okay. Yeah, contemplation of on the present condition, the state of materialian mentality which arise together to carry out their respective functions and are present at every moment are related to one another by present condition, but these states are not permanent, for they cease soon after they have arisen. However, the successive arising and ceasing take place so repeatedly that they appear to be present all the time. Thus, they give rise to the concept of continuity, collection, form and action in the mind. As a consequence, various form, image, and the drama of life are visualized in the mind. Of course, these concepts do exist, but only in the realm of the mind, not independent of or outside the mind,
as are the momentary material and mental state from which they are derived. These operations of the mind are similar to those that take place whereby forms, image, and the drama of the story are visualized and mentally projected on the cinema screen when one watches the momentary present shadow that are projected in the repeat succession on that screen. It has to be realized, therefore, that such form, image, and the drama of life of oneself or of another are due to activities of the mind on the past and present state of material and mentality, and are not real like that them, but simply a conceptual object of mind, consciousness element, anavijnanada. And it is associated state that had arisen alone with the subjective activity, material thing at that moment. Then when there is awareness, that is, it is the subjective mind which take those concept as object, and our attention is directed to the subjective mind. I think, okay, that there are two meaning also have. Sister, want to continue or to just briefly better translate, no? Because this is the sentence is quite yeah. Because the how we understand practically attipaccha navigata the avigata paccha, this is the meaning. I forgot to translate this one day just now. I read it again and oh, it is quite profound because the sentence is quite difficult to understand. Yeah. But that's it. The briefly better brief. I also not going to explain all. Okay. Just the brief explanation only. The briefly better. One thing that this is need the other type of contemplation. The last paragraph, 22 page, I think. Yeah, there's another kind of contemplation. This one is quite profound. Yeah. So Because the under the attipaccaya, we can see aramana pure jata atti, sahajata atti, and paccha jata atti, ropahara atti, ropa jayatindri atti. These five briefly better to know. Rest this is also the extra explanation. Ini penjelasan lanjutan tambahan. Jadi so mohon maaf saya rupanya tidak terjemahkan. Karena saya panjang mungkin nggak dijelaskan. Jadi tadi Bante bacain. Terus jujur tadi saya baru baca, saya bacanya juga bingung-bingung gitu loh. Ini kalimatnya agak gimana gitu ya. Tapi Bante bilang iya mau dijelaskan atau enggak, tapi paling enggak tahu pengertian secara singkat ini. Jadi yang terakhir tadi Bante bilang nih penjelasan secara praktikal ati dan nati. Jadi karena kondisi ati sama sariko nati, ati sama abigata itu ada banyak dibagi kemarin di sesi sebelumnya dijelaskan ya, ada aramana ati, sahajata ati, paccajata ati, rupahara ati, rupa jiwitindriya ati gitu. Jadi ini paling tidak kita harus tahu dia mencakup sebenarnya ke paccaya-paccaya yang sebelumnya. Nah, saya coba terjemahkan tapi mohon maaf jika saya juga enggak nangkap 100% ya teman-teman. Nanti saya akan coba ambil waktu untuk terjemahkan. I try to translate it a bit, Bante, for what I understand from this sentence. Jadi dikatakan materialitas dan mentalitas atau batin dan materi gitu ya, yang muncul bersama dengan fungsinya masing-masing, sesuai fungsinya masing-masing, itu selalu hadir pada setiap momen. Jadi mereka berhubungan satu dengan yang lain melalui kondisi kehadiran. Artinya harus saat si aki, maksudnya si sebab itu ada, dia menghasilkan akibat, jadi dia sama-sama hadir, dan masing-masing punya fungsi masing-masing, ini baru termasuk dalam kondisi ati, atau kondisi kehadiran. Tetapi, hal ini, kondisi ini tidak permanen,
karena mereka segera setelah mereka muncul, mereka padam, baik si materi maupun si mentalitas. Si materi okelah 17 momen kesadaran, tapi kan mereka akan padam. Sama juga apalagi kesadaran itu muncul, mereka padam, jadi dikatakan tidak permanen. Namun, karena mereka itu muncul dan padam secara berturutan dan sangat kencang, sangat cepat, maka itu tampak, mereka itu tampak seperti hadir sepanjang waktu. Kayak tubuh kita ini ya, tubuh kita, batin kita merasa ada sepanjang waktu. Karena kenapa? Karena mereka muncul dan padam dengan sangat cepat dan terus-menerus berturutan. Nah, jadi karena seperti itu, mereka itu memunculkan konsep tentang keberlangsungan yang terus-menerus, terus konsep tentang adanya kumpulan bentuk seperti bentuk tubuh kita ini ya, dan juga aksi dari pikiran. Nah, sebagai akibatnya maka muncullah berbagai bentuk-bentuk, kemudian tampilan ya, gambaran dan juga drama dari kehidupan yang divisualisasikan di dalam batin kita. Jadi kita melihat sesuatu itu, kita visualisasi di batin ini, oh ini si A, ini si B gitu ya, nampak bentuknya, terus pikiran saya ya, ini yang sebenarnya mereka itu muncul padam dengan sangat cepat momen per momen gitu, tapi karena sangat cepatnya kita nampaknya seperti utuh, ada bentuknya, ada gambarnya gitu. Jadi tentu saja konsep ini memang ada, tetapi hanya di alam batin kita, artinya kita memvisualisasikan saja. Jadi contohnya tidak seperti bahwasannya dia itu independen atau di luar batin, di mana materi dan batin yang secara momentari itu setiap momen itu diturunkan dan mereka itu tadi ya muncul dan padam. Tapi karena kita lihatnya sangat cepat, jadi kita anggapnya konsep ini ada bentuknya dan divisualisasikan hanya di batin kita. Hanya batin kita yang mencatat seperti itu. Nah, operasi itu, cara kerja dari batin itu sama pada mereka di mana to those that take place where by forms ya, cara kerja itu sama ketika bentuk-bentuk kemudian gambaran dan drama dari suatu kisah divisualisasikan dan secara batin, secara mental tuh diprojeksi, dipantulkan ya, kayak di sinema itu apa, layar sinema tuh dipantulkan seperti yang kita tonton. Jadi kata kita melihat seseorang itu kayak kita melihat, sebenarnya batin kita tuh sedang menonton apa yang kita pikirkan. Kemudian jadi seperti bayangan yang hadir dan diprojeksikan, dipantulkan dalam kecepatan yang sangat cepat di layar itu. Kayak kita nonton TV itu kan sebenarnya momen per momen itu sebenarnya banyak sekali foto-foto yang digabung sehingga sangat cepat, sehingga kita lihatnya oh utuh, sama gitu maksudnya, diprojeksikan dari apa yang kita bayangkan, visualisasikan. Jadi harus di, hal ini harus direalize, direalisasi. Oleh karenanya bahwasannya itu bentuk-bentuk, gambaran, dan drama kehidupan dari seseorang ataupun orang lain itu adalah semua muncul karena aktivitas dari pikiran, dari batin di masa lampau dan di saat ini. Di mana materi dan batin, ya, materi dan batin itu sebenarnya tidak seperti yang kita lihat, tidak sebenarnya, tetapi hanyalah konsep, objek dari secara konsep dari manowinyana dhatu. Manowinyana dhatu itu kan selain mano dhatu ya kan, pikiran-pikiran kita itu konsep. Jadi conceptual object, objek secara konsep yang ditangkap oleh si manowinyana dhatu berserta dengan semua dhamma yang bersekutu dengan si manowinyana dhatunya. Dan di mana mereka telah muncul bersama dengan materi yang subjek materi pada momen itu. Wah, ini kalimatnya saya agak subjectivity materiality. Secara subjektif artinya materi yang kita lihat gitu ya pada momen itu. Maka ketika kita menyadari ada kesadaran bahwasannya ada batin yang secara subjektif yang mengambil konsep-konsep sebagai objek dan perhatian diarahkan kepada batin sebagai subjek itu, maka yang pertama konsep-konsep itu akan hilang. Tolong scroll up Ko Amat. Oke. Konsep-konsep itu akan hilang
karena mereka tidak lagi dianggap sebagai objek pada momen itu. Artinya kalau kita menyadari, katanya tadi ya, bahwasannya batin kita itu yang menangkap objek-objek, konsep-konsep itu sebagai objek, ini artinya sudah menyadari nih, dan perhatian itu diarahkan kepadanya, maka konsep-konsep itu akan hilang, karena mereka tidak lagi dianggap, diambil sebagai objek pada momen-momen tersebut. Jadi ini bisa di-compare, dibandingkan dengan mesin penghancur diri. Wah, di mana semua bagian-bagian yang tergabung bersamanya, yang awalnya itu bertahan, maksudnya seperti gini ya, bentuknya padat, kokoh gitu ya, itu tenang dan damai. Namun ketika si mesin itu, ini kan mesin nih kokoh nih, bentuknya padat, tenang dan damai, diem gitu ya. Nah, ketika tombolnya untuk mengoperasikannya itu di hidupkan, maka semua bagian dari mesin-mesin itu mulai terpecah, hancur menjadi pecahan-pecahan yang bertaburan di semua arah, dan mesin itu hilang karena telah dihancurkan. Jadi sama, ketika kita mengetahui konsep ini, kita tahu itu bukan diri, bukan aku, hanya pikiran kita yang menangkap objek dan memvisualisasikannya. Jadi ketika kita mengerti konsep ini, maka konsep itu akan hilang. Kita ngerti loh, ini materi, ini drama. Jadi tapi harus direalize, katanya harus direalisasi pakai practically, kita harus melihat langsung batin dan materi ini. Kemudian yang kedua, ketika seseorang ketika tadi dikatakan batin itu menyadari, ketika batin itu menyadari bahwasannya objek, si batin itu mengambil konsep sebagai objek, jadi dan perhatian diarahkan kepadanya, apa yang terjadi, maka ketamakan dan semua corruption itu, kotoran batin yang lain, tidak bisa muncul karena tidak ada gambaran yang diambil. Karena cuma dilihat sebagai batin materi. Jadi nggak ada konseptual yang divisualisasikan. Jadi karena nggak ada itu, nggak bisa lihat mencantik atau apa, nggak. Cuma lihat materi, tidak akan muncul tamak, loba, ataupun kotoran batin yang lain. Jadi, karena kenapa? Karena harus diingat bahwasannya kotoran-kotoran itu muncul hanya ketika perhatian yang tidak bijaksana itu dibuat dari gambaran-gambaran. Jadi walaupun gambaran-gambaran itu bisa dikelompokkan sebagai oh cantik, menyenangkan, ini culture ini mungkin ya berbudaya gitu ya, beradab, kemudian bisa diprediksi atau disukai. Nah, ketika seperti itu, jika ada perhatian yang tidak bijaksana, maka kita akan menjadi muncul tadi tamak dan korupsi ataupun kotoran batin yang lain. Tetapi jika kita punya perhatian, maka tidak muncul si perhatian yang tidak bijaksana, maka tidak akan muncul lagi kegembiraan untuk keinginan untuk munculnya si loba, karena kita nggak melihat lagi gambaran secara utuh. Ini maksudnya gitu ya. Yang dilihat ada nama rupa, kita nggak bisa melekat. Yang dilihat cuma muncul pada, bagaimana bisa muncul loba. Tetapi ketika kita lihat sebagai konsep satu yang utuh kayak mesin tadi, oh ini cantik dengan bagian-bagian yang tidak bergerak, akan muncul ketamakan dan kotoran batin yang lain. Kira-kira kalimatnya seperti itu ya teman-teman. Agak. Oke, Bante. Ya, we just go to the next part ya. Oke, Bante. Oke, nanti we get the part ya. Very long this. Oke. Nanti part ya. Absent condition. You want to say this one? Yes, we have the file, and they are, Brother Ahmad will share the screen. But the definition, the condition where a mental state, the condition state, which by its cessation related by giving the opportunity for the next state, the conditions state, to arise, then known as absent condition, nati patya. Analogy, this condition is like the flame which by its drying out give the opportunity for darkness to arise.
And the conditioning and condition state, they are the same as proximity condition. Anantara pati. Oke, Pak Dharma, saya share dulu, nanti kalau Brother udah ketemu, boleh langsung share ya, bisa potong. Nah, karena tadi yang panjang banget, nanti dibaca pelan-pelan ya teman-teman. Nah, nanti lanjut ke Nathi Pacaya. Nggak panjang banget sih, tadi sisa dua halaman aja. Jadi kita udah selesai Athi sama Awigata, hadir dan tidak lenyap, sekarang yang tidak hadir dan lenyap gitu ya. Jadi si Nathi sama si Wigata. Sekarang yang Nathi, kondisi ketidakhadiran. Nah, kebalikan dari Athi. Definisi. Kondisi di mana batin sebagai dhamma pengkondisi atau si sebab ya, Pacaya dhamma, di mana setelah kepadamannya berhubungan dengan cara memberikan kesempatan kepada dhamma yang berikutnya, yaitu dhamma terkondisi untuk muncul, dikenal sebagai kondisi ketidakhadiran atau nathi pacaya. Nah, perumpamaannya ini diibaratkan seperti cahaya nyala api, di mana ketika ia padam, ia akan memberi kesempatan kepada kegelapan untuk muncul. Kondisi, nah berikutnya dikatakan si pacaya dhamma dan si pacayupana dhamma, si dhamma pengkondisi dan si akibat, itu sama persis seperti kondisi anantara atau kondisi kedekatan. Padamnya satu kesadaran menyebabkan munculnya kesempatan kepada kesadaran yang berikutnya. Oke, okay, nanti. Ya, present and absent conditions are opposite. In present, atti condition, the condition state are still present when the condition state arise, but in absence, condition is the condition state are absent and belong to the past. When the condition states arise, this shows that the two conditions are the opposite of each other. Kondisi kehadiran itu berlawanan atau bertolak belakang dengan kondisi ketidakhadiran. Yang namanya udah beda ya, bertolak belakang, satu hadir, satu nggak hadir. Nah, di dalam kondisi kehadiran atau si ati, dikatakan bahwasanya si sebab itu harus ada ketika dia menghasilkan akibat. Saat si akibat muncul, si sebab ini masih harus ada, dia hadir. Nah, tetapi di kondisi nathi atau kondisi ketidakhadiran, si sebab harus padam terlebih dulu, hilang terlebih dahulu atau dikatakan absen, dan menjadi bagian dari masa lampau saat munculnya si akibat. Jadi dia harus sudah hilang dulu baru bisa muncul akibat. Dari dua hal ini menunjukkan bahwasannya kedua kondisi ini sudah pasti sangat bertolak belakang ya, saling bertolak belakang. Vigata paccaya, this appearance condition. Yeah. Disappearing condition. Definition, the condition where the mental state, the condition state, paccheda, which by its disappearance relates by the giving the opportunity for the next state, the condition state, paccheda, to arise, known as the disappearance condition, vijata paccheda. Analogy, this condition is like sunlight, which by its disappearance, give the opportunity for the darkness to set in. Conditioning and conditioned state, these are the same or as a proximity condition. Disappearance and non-disappearance conditions are opposite. It disappearance, we get the condition, the conditioned state have disappeared. When the conditioned state arise, but in non-disappearance condition, the conditioned state have not disappeared when the conditioned state arise. This shows that the two conditions are the opposite of each other. Okay. Okay, Bhante. Nah, sekarang yang berikutnya si Wigata. Tadi kan si Nathi, sekarang Wigata, kondisi kelenyapan. Definisinya, kondisi di mana batin sebagai sebab atau dhamma pengkondisi ya, Pacaya dhamma, sama itu. Di mana saat dia lenyap, si sebab lenyap, berhubungan dengan cara memberikan kesempatan kepada si akibat atau dhamma yang berikutnya itu untuk muncul. Jadi ini disebut sebagai kondisi kelenyapan atau Wigata
cahaya perumpamaannya. Kondisi ini itu diibaratkan seperti cahaya matahari yang mana dengan kelenyapannya memberikan kesempatan kepada kegelapan untuk tiba. Dia lenyap, dikatakan kelenyapan gitu ya. Tadi kan tidak hadir, tidak padam dulu, jadi sama saja. Maka si dhamma pengkondisi atau pacaya dhamma dan si dhamma terkondisi atau pacayo dhamma, pacayo pana dhamma itu sama persis dengan kondisi anantara. Jadi dia sama aja dengan kondisi yang tadi, yang nati. Nah, berikutnya, sama pula dikatakan kondisi wigata dan awigata itu adalah saling bertolak belakang. Tadi kan ati sama nati, sekarang yang wigata sama awigata. Jadi kalau ati tadi hadir dan tidak hadir, yang ini wigata itu lenyap dan tidak lenyap. Nah, di dalam kondisi kelenyapan atau wigata yang kita bahas sekarang ya, si sebab atau dhamma pengkondisi telah lenyap ketika dhamma terkondisi muncul. Jadi bedanya itu aja tadi ya dengan ati. Dia telah padam, memberikan kesempatan. Kalau si ati ini telah lenyap, jadi sama aja sih sebenarnya, hanya kata lain saja. Tetapi dalam kondisi ketidaklenyapan atau awigata, dhamma pengkondisinya itu belum lenyap ketika dhamma terkondisi muncul. Sebabnya itu masih harus ada ketika dia menghasilkan akibat. Sama ya tadi, ati sama awigata, itu sama persis. Ini maksudnya, dia masih sih sebab harus ada ketika menghasilkan akibat. Jadi ini menunjukkan bahwa keduanya, atau si wigata dan awigata itu berlawanan satu sama lain. The difference between absent and disappearance condition. When the condition is state which related are absent because they have ceased after going through the arising, static and perishing phases. There are those of absent condition, but when the condition is state which related have disappeared after ceasing, they are those of disappearance condition. Okay. Perbedaan antara nati dan wigata sebenarnya sama, beda kalimat doang. Jadi ketika dhamma pengkondisi atau si sebab yang berhubungan tidak hadir, ketika si sebab tidak hadir gitu aja ya, karena mereka itu telah padam setelah melalui fase kemunculan, fase bertahan, dan kepadaman. Jadi dia udah padam, gak hadir, maka mereka termasuk dalam kondisi ketidakhadiran atau nati. Nah, tetapi kalau dikatakan si sebab, si dhamma pengkondisi yang bersubungan ini, dia telah lenyap dulu setelah mereka padam. Jadi dikatakan lenyap gitu ya, maka mereka disebut sebagai kelenyapan. Jadi sama aja sih. Analysis according to Pachen, it is absent condition and disappearance condition. Pachen, Pachya upanna pachya sati, according to absent condition, sati pachya. Samanantara niruddha chitta cheta sika dhamma, consciousness and mental factors that have ceased immediately fire. Patupannana chitta cheta sika dhamma, for consciousness and mental factors that have just arisen in the present. Nati pachya pachya is a condition as the absent condition. Just ceased 89 consciousness, excluding arahatta's death consciousness and 52 mental factors. Present 89 consciousness, including arahatta's death consciousness and 52 mental factors. About the vigata paccaya, samanantara vigata chitta chetasika dhamma, consciousness and mental factors that have disappeared immediately fire. Patupannana chitta chetasikana dhammana, for consciousness and mental factors that have just arisen in the present. Vigata pachena pacha is a condition as disappearance condition. Just ceased 89 consciousness, excluding arahatta's death consciousness and 52 mental factors. The present 89 consciousness, including arahatta's death mind and 52 mental factors. Okay. Sekarang kita membahas kalimat pacaya nidesanya yang kita lafalkan dalam patanaya. Ini penjelasan singkat tapi lebih panjang dari yang paling singkat.
analisis menurut Pacaya Nidesa kondisi Nati dan Wigata. Nah, Pacayanya apa, Pacayupananya apa, dan Pacaya Satinya apa. Pertama, kondisi ketidakhadiran atau Nati Pacaya. Kita baca kalimatnya, Samanantara Niruda Cita Cetasika Dhamma. Artinya, kesadaran dan faktor-faktor mental terdekat yang telah padam sebelumnya. Jadi Samanantara itu kan terdekat, Niruda itu padam. Cita dan cetasika dhamma. Jadi cita dan cetasika dhamma yang terdekat yang telah padam sebelumnya. Atu pananam cita cetasika nam dhamanam. Menyebabkan munculnya cita cetasika nam dhamanam. Jadi cita dan cetasika dhamma ini ya yang baru saja muncul saat ini. Jadi padam yang terdekat kemudian muncul cita cetasika yang baru saja muncul saat ini kan terdekat nih. Pacaya satinya nati pacayana pacayo. Jadi melalui kondisi ketidakhadiran. Ketidakhadiran dari siapa? Si sebab ya, cita cetasika yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat apakah cita dan cetasika yang baru padam sebelumnya? Tentu kemungkinannya tetap 89 kesadaran. Maka di sini 89 kesadaran kecuali arahata cuti cita. Kenapa? Ya sudah pasti karena kalau padamnya arahata cuti cita, dia akan muncul, nggak akan muncul kesadaran berikutnya kan? Maka dia nggak bisa jadi pacaya, nggak bisa jadi sebab. Tetapi dia akan menjadi pacayupana, dia bisa termasuk di dalam pacayupana. Kenapa? Berarti setelah padamnya satu kesadaran sebelum arahata cuti cita itu sebagai sebab, maka dia akibatnya adalah arahata cuti cita. Jadi dia bisa sebagai pacayupana. Jadi 89 kesadaran adalah 89 kemungkinan kesadaran. Berserta tentunya dengan semua kemungkinan 52 faktor-faktor mental. Nah, sama halnya dengan Wigata Pacaya. Jadi kalimatnya itu sama, hanya diganti dengan Wigata. Tadi sama nantara Nati ya, Samanantara Niruda, cita-cita Sikadama, sekarang Samanantara Wigata, lenyap. Samanantara itu terdekat, cita dan cita Sikadama. Jadi cita dan cita-cita Sikadama yang terdekat, yang telah lenyap. Patu pananam cita-cita Sikanam Dhamana menyebabkan munculnya kesadaran dan faktor-faktor mental, ya cita-cita Sikadama, yang patu pananam, yang baru saja muncul saat ini, yang paling dekat. Wigata pacayana pacayo melalui kondisi kelenyapan. Nah, sama persis untuk penjelasan apa saja yang termasuk pacaya, tentunya tetap 89 kesadaran, kecuali arahata cuti cita nggak bisa, arahata cuti cita nggak bisa jadi sebab ya, karena setelah itu nggak ada lagi, tetapi dia bisa menjadi akibat. Kemungkinan tetap 89 kesadaran dengan 52 faktor mentalnya di bawah. Kau amat mungkin bisa scroll down. Okay. In the summary of the two pachaya, just seized 89 consciousness, 52 mental factors, but excluding arhata citta. And pachupana also 89 citta, 52 mental factors. Excluded dhamma, all material, sabba rupa, citta jarupa, padisandhi kamma jarupa, pavati kamma jarupa, asanya satta kamma jarupa, ahara jarupa, utajarupa, and bahira rupa. Sekarang analisa dari Nati Pacaya dan Wigata Pacaya secara keseluruhan ini digabung gitu ya. Jadi siapa yang bisa menjadi pacaya sebagai pacayupana atau akibat, dan pacanika atau dama-dama yang tidak termasuk sebagai pacayupana. Untuk pacayanya tentunya seperti yang tadi, 89 kemungkinan cita itu kecuali arahata cuti cita. Dia nggak bisa, si arahata cuti cita nggak bisa jadi pacaya, nggak bisa jadi sebab. Dengan kemudian 52 faktor mentalnya. Pacayupananya tentunya 89 kesadaran termasuk arahata cuti cita, bisa menjadi akibat, beserta 52 kemungkinan faktor mental. Nah, dhamma-dhamma yang tidak termasuk sebagai pacayupana tentunya semua materialitas atau sabam rupam, karena ketika bicara ini hanya berhubungan dengan cita dan cetasika. Si Nati sama Wigata ini ceritanya tentang batin, nggak ada hubungan dengan materi. Maka semua materi itu adalah pacanika, seperti yang tampak pada layar, yaitu cita jarupa, patisandhi kama jarupa, pawati kama jarupa, asanya satta kama jarupa, ahara jarupa, utu jarupa, dan bahira rupa. About the
bumi, this condition occur only in 30 planes, but not in the remaining non-recipient plane, where there is only material. The Puggala, this condition occur to all the 12 type of persons. Now, what are the 12? Four type of ordinary person, no? Thoughtless being in the lower plane, thoughtless being in the happy sensual plane, realm. Two-rooted being, three-rooted being. Eight type of noble persons, Sotapatti Magga Puggala, Phala Puggala, Sakadaga Magga and Phala Puggala, Anagami Magga and Phala Puggala, Rahata Magga and Phala Puggala. Okay. Sekarang ke alamnya, kondisi si Wigata dan kondisi Nati dan Wigata itu berlaku di 30 alam, tetapi tidak berlaku pada alam yang hanya ada materi, tidak ada batin gitu ya, atau asanya yang hanya materi. Artinya itu kan dia tanpa batin, jadi nggak berlaku, hanya berlaku yang ada batinnya. Kemudian Puggala, tadi asanya sata ya itu ya, kecuali asanya sata puga bumi, ke Puggala. Kondisi ini berlaku, kedua kondisi ini berlaku kepada sama 12 jenis Puggala atau individu yang terdiri dari 4 putu jana seperti yang tadi sudah disebutkan, kemudian 8 jenis Arya Puggala. Jadi dari Sotapatti Magapala sampai ke Arahata Magapala semua. Ya. Yeah. Now the 24 paccha already finished. Now I think everything, do you remember? But the Pali and brief meaning, good enough, no need more details. They're just the meaning of the Pali sentence when you are reciting Patana. If you know the meaning of Pali sentence, it's good enough. Nah, jadi Bante sudah menjelaskan 24 paccaya sampai barusan ini ya, sudah selesai. Bante bertanya, Anda ingat gak, teman-teman ingat gak 24 paccaya ini? Paling tidak mengetahui Pali secara singkat saja, arti Pali secara singkat dari paccaya nidesa yang kita lafalkan, nggak perlu secara mendalam. Tapi ketika kita membaca kalimat Palinya, kita paling nggak bisa mengerti artinya. Itu sudah cukup. Yeah. Bante is asking. Yeah, I think many of us can understand Bante, but short meaning. Yeah, now anything else? Okay, maybe if anyone want to ask Bante. Sahabat Dhamma yang ingin bertanya, bisa di call chat atau bisa resen ya. Oke, sudah resen. Bante, this is already resen. Auto X question Bante. Sekarang Sister Cecilia untuk menyampaikan pertanyaan dan on cam ya. Videonya bisa dibuka, silakan. Dah. Tuan Dami Bante, Sekiatu Sismila tolong diterjemahkan ya Sis. Itu tadi yang ketidakhadiran dan kelenyapan. Di page berapa itu kan ada dibilang yang kalau ketidakhadiran dia sesudah melewati proses muncul, kemudian statis dan lenyap, terus dia berpadam. Kemudian kalau yang kelenyapan itu dia padam, dia lenyap sesudah padam. Tapi dia lenyap sesudah padamnya itu maksudnya padamnya itu juga dia sesudah melewati fase yang tadi itu, bukan yang muncul statis kemudian padam begitu. Oke, mungkin boleh di share screen Ku Amat, jadi bisa tahu yang dilenyap saja, kondisi kelenyapan. Bante, Sister Cecilia is asking about this Nati and Wigata. So just now in the Nati condition explained that it is absent when it the citta and cetasika after passing the upada, titi, and bangga moment, then it is disappeared, then it is the condition for to arise for the paccayupanna. So for Wigata,
the disappearance, it is also mentioned that have disappeared after ceasing. So after ceasing also. There's similar meaning. She asked that. So it means that the conditional states also has to pass this three sub-moment, the arising titi and bangga before it disappear. Sorry. So the question is just, does the paccaya dhamma also has to pass this arising titi and bangga before it disappeared to become a cause for the next titi? Cause for the next titi, no? So the paccaya is a cause. The giving the chance for the pachupanna, for the rise. The disappearing moment is the paccaya. The rising moment pachupanna. Similar to anantara paccaya. So she's asking that, is it the same meaning that the paccaya dhamma has to pass these three sub moments first, like the arising titi and bangga, and then disappear, and then the next, the paccayupanna dhamma arrives? Berarti benar. Jadi sebenarnya sama persis sih, hanya diganti kalimatnya. Karena Buddha biasa jelasin itu ke sekelompok orang yang berbeda itu menggunakan kalimat yang kata yang berbeda tetapi artinya sama persis. Jadi memang sih sebab itu harus setelah dia tadi muncul bertahan dan padam, dia lenyap menjadi akibat untuk munculnya si akibat atau dhamma berikutnya. Sama persis seperti yang anantara dan samanantara. Kira-kira bisa dimengerti ya? Sama artinya benar. Pertanyaannya sama. Boleh disamakan. Terima kasih Sister Cecilia. Silakan tempat dhamma yang lain apabila ada ingin menanyakan bisa disampaikan lewat kolom chat atau bisa langsung resen. Bante, just now related, I ask Bante related to the 18 nipana rupa as the paccaya dhamma. So except the unconcrete rupa. Except the internal and external rupa, then there will be like jivita rupa, ahara rupa. Is it because it is including in the just now jivita athi and then the ahara athi? Yes, right. Oh. Because the include other jivita ahara, jivita athi, ahara athi, and the aramana athi. Okay. That's why they include in the Hadevato also include, no? Hadevato is clear, Bante, because it's explained in the as a base. But for Ahara, Jivitindriya. And then the Itibawa and Purisabawa is related to where, Bante? Is it the Aramana? Under the Kamajarupa. Kamajarupa. Pavati Kamajarupa. Okay, Bante. Saya bertanya tentang tadi yang kondisi si 18 nipana rupa, 18 materialitas nyata itu sebagai akibat di kondisi yang ati dan awigata, itu relasinya kemana? Selain yang tadi landasan, jadi kan kalau internal itu landasan mata, telinga, lima indera lah ya, dan objeknya itu kan memang juga termasuk sebagai nipana rupa selain empat unsur utama. Kemudian ada hadayawatu. Kalau hadayawatu jelas ya, ada di penjelasan tadi, dia kan di purijata ati. Nah, kemudian kan ada iti bawa, purisa bawa. Ini relasinya kemana, Bante? Kenapa dia masuk dalam paccaya? Padasanti kamajurupa and pavati kamajurupa, the two place, because the padasanti musa rising, no? Also rising, bawa. Okay. Nah, jadi kalau si saya tanya tadi yang iti bawa sama purisa bawa itu relasinya di mana sebagai sebab pada kondisi ati dan kondisi awigata? Tentunya Bante menjawab itu ya pada waktu pati sandi kamajarupa kan ada muncul tuh jenis kelamin. Begitu pula pawati di sepanjang kehidupan juga ada muncul. Maka mereka juga termasuk. Kemudian kan ada yang jivita rupa sama ahara. Nah, jivita rupa tuh memang ada di dalam kondisi ati, itu pada penjelasan yang jivita yang ati gitu ya. Jivita
sama yang satu lagi ahara ati. Di sesi sebelumnya ada dijelaskan. Jadi 18 materialitas nyata itu semua bisa menjadi sebab. So berarti pada anipana rupa it cannot become the pacaya because we cannot see clearly. Yeah. Yes. Untuk yang anipana rupa, rupa yang tidak nyata itu tidak bisa disebut pacaya karena enggak jelas gitu ya. Kata upacaya santati jarata anicata, kemudian apa tuh? Pariceda rupa, kemudian apa tuh namanya? Saya nyontek deh. Kayak unyati wasi winati, rupa salah utang meduta kemanyata. Jadi itu semua kan gerak, ucapan, itu bukan, nggak konkret, nggak nampak gitu. Jadi nggak bisa dijelas, termasuk dalam hati. Dan abhigata. Okay, ya, teman-teman, ada lagi? No more question. If no question, the end of our lesson also Allah end. Past already finished all that day, but more than after how many years? 1 year, 2 years? 1 year from one just year. Now we check whether from March March 2021. Oh, during the corona period. This our Dhamma talk is during the corona period. So corona gives many benefit one. Apa condition Sri Lanka Bante, the pandemic is already slow down Bante, the pandemic? I don't know when they are going to settle down in Sri Lanka. Very, very... Now still many infection Bante, for the COVID? No. The pandemic already is now okay, it's normal. But other side, because the government, the economy failed. Yeah. The last former prime minister, their family, they wasted the fund of the country fund. Oh, they waste the country fund. Yeah, they cheat. Oh. Yeah, and now the. Even though no money to buy the medicine, oil, gas. Now in our monastery don't have gas. Huh? Yeah, now Sri Lanka now don't have gas, don't have the oil for the car, and difficult to find the suitable food. Many things happen. Now we don't know. They say that maybe after 1 or 2 months, the cannot find the food also in Sri Lanka. The government no money, no dollar, no foreign currency. But this civilian Bante, I mean, still has money, right? To do the import, something like that. I mean, not the government, the civilian. Yeah, but they ask the help for other countries, but I don't know. During the because the usually the for the tourism this is the main profit the main earn in Sri Lanka but during the corona period the no more foreigners no tourism and the some of the peoples the work in the Middle East but this one all are the already back to Sri Lanka and the main export the import, no? the garment, the cloth. Mm-hmm. This one also now the slowly go down. The many thing happen. This is a problem now. Now nobody talk about the corona. So how much everything safe? Corona is even the no wear the mask in Sri Lanka now almost. Yeah, we also but still only corona. Yeah. But then no oil, how to drive? Yeah, that's why probably the long queue in the filling station. The long queue. Sometimes our copy also bring the car, it stay maybe 6 hours, 8 hours, 10 hours, one day, whole day to take the oil. Still has the little. But the limited. Limited. Because no enough money to buy the oil. The fully. They take one the ship, and after finish, maybe wait
to collect the money again, buy them another ship like this. Especially the main problem is don't have the gas for the cooking. Cooking oil still has. Cooking oil, which is Sri Lankan produce, no? It's okay. Cooking oil has. Okay. Sri Lanka has a lot of coconut. It's okay. Oh, okay, okay. Yeah, but the gas, the problem for the cooking. The petrol, diesel don't have. Difficult for fuel. Wow. Now the very, very bad period. So if has money, cannot buy two one day. Yes, this is a problem. But sometimes they have the money, no, don't have the things to copy. How about the importer? I cannot understand this. Yeah, but with the government, no, don't have the dollar. It's a problem. Because the government, they want to copy, buy the oil or the gas from the overseas, no? Mm-hmm. But they have to pay the dollar. But the dollar is almost finished. Because the cheating, the last former prime minister and other the people say like this. They waste the money. They use the for the unnecessary way. For the they start the different the not unimported the project. They waste the money. Okay. Oh, I hope can pass. The condition will be better. Really hope that Nanti. Yeah, it's okay. Okay, but we are monk. We are okay, but because the foreigner people support for us for everything now also, but the poor people very difficult for the find the food and the. Sometimes I heard some family they eat the one time a day they eat. Yeah, the poor family. The now we also planning to give something for them also maybe next month, because we are already founded the poor families. So we are planning to do some charity also for them. So we still can buy food right now, but. But yeah, the rice, the vegetable, and the Sri Lankan produce, they have still, yeah, but the foreigner food, the example, overseas food, we cannot buy. The even the milk, they have the milk liquid, but milk powder, difficult to find. Oh. Yeah. The only Sri Lankan production they have. Oh, luckily, Bante. Okay, sadhu. Maybe see. I can translate a little bit, Bante, so maybe Dhamma fan can understand. Brother Eko tadi nanya bagaimana kondisi di Sri Lanka saat ini, jadi COVID gitu ya. Kalau COVID nggak masalah, kata Bante, udah berlalu gitu, dan nggak ada yang pakai masker. Tapi masalah sekarang adalah krisis ekonomi. Memang kita sudah lihat di berita ya, bangkrut. Sri Lanka itu bangkrut. Jadi itu kenapa menurut masyarakat, menurut penduduk itu karena Perdana Menterinya, keluarganya gitu menghambur-hamburkan uang negara untuk proyek-proyek yang tidak perlu. Sehingga sekarang negaranya itu tidak ada uang, tidak ada cash, tidak ada untuk beli. Bahkan yang paling utama itu adalah gas dan juga minyak, gasolin untuk mobil, untuk kendaraan. Jadi kalau sudah ceritanya ke kendaraan itu sudah susah ya, itu kan jalur distribusi kemanapun akan sangat berpengaruh kepada ekonomi. Tetapi kalau untuk saya tanya minyak makan itu masih ada, karena itu produksi dalam negeri di Sri Lanka banyak sekali kelapa, jadi masih ada. Kemudian sayur-sayur lokal itu pasti masih ada, nasi masih ada. Tapi kalau makanan luar negeri itu udah nggak ada gitu ya. Termasuklah kalau susu itu yang liquid, yang cair ada, yang powder nggak ada. Itu kan yang import punya semua nggak ada. Jadi kalau sampai tadi mau ngantri ya, kalau mau ngisi bahan bakar, mau ngisi minyak itu harus ngantri. Kapia itu ngantri 6 jam sampai 1 hari 1 malam untuk dapat sedikit minyak mengisi di mobil. Jadi karena pemerintah nggak ada uang, beli dolar, kemudian mereka beli satu tank gitu ya, jual pelan-pelan, dibatasin sampai habis, nanti uangnya terkumpul baru beli lagi. Jadi sangat-sangat ya susah, terutama karena nggak ada gas. Nah, untuk para biku sendiri di monastery itu masih aman karena banyak support dari
umat-umat luar negeri, jadi masih bisa bertahan. Tetapi untuk mereka, masyarakat yang miskin sangat susah sekarang di Sri Lanka, dan Bante mendengar bahkan banyak yang hanya makan satu hari sekali karena tidak mampu membeli bahan makanan. Pasti naik kencang ya, kalau udah transportasi itu masalahnya udah berantai gitu. Jadi Bante Monastery juga ada rencana untuk nanti berdana berbagi kepada masyarakat miskin, mungkin satu bulan ke depan gitu ya, sudah direncanakan untuk mendanakan beras dan sayur-sayuran yang masih ada lah yang bisa didanakan. Sadu-sadu, semoga masalah ini segera berlalu di Sri Lanka. Sadu-sadu. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala hati, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah dilakukan, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and gratefully ask for Bante's forgiveness. Come on, come on. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan kisah kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Sugata Wamsa. Mari sebelumnya kita semua bersikap. Kok sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya? Setelah ini ya. Oke, nanti jangan Bante aja, jangan lip dulu. Okay, Bante, sorry. Would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Okay, repeat after me. Etavata ca ammehi. Etavata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idamme nyatinang hotu. Yang menyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan menyatinang hotu. Yang menyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan menyatinang hotu. Yang menyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me punyang. Yang me punyang. Asavakaya waham hotu. Asavakaya waham hotu. Idan me punyang. Dhamme punyang. Nibbanassa paccayo hotu. Nibbanassa paccayo hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddha sasanam chiran tittahatu. Buddha sasanam chiran tittahatu. Buddha sasanam chiran tittahatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sister Mila, silakan. Bante, we would like to represent all Dhamma friends to
say really thank you, Bante, for teaching this patana. Actually, it is very profound, but we learn a lot, but need to learn again because learn a lot also forget. So we will try to learn again, then we will post it on YouTube. We hope that it will give great benefit to the all Dhamma friends who wants to learn patana. Anytime they can go to the YouTube and learn again, so it will help support sasana stays longer. And please send metta for brother JJ because he's to take time to type for us all the lessons. Yes, of course, Bante. I am very poor typing the and using the laptop computer. Brother JJ always prepare for me. Yeah, very sorry for him. He is a great. Great job. Yeah. Great job, amazing. I will same. I will represent our friends also, all Indonesian friends, to say thank you to brother JJ later. JJ. Yeah. So by this chance, we hope that maybe all can open the video and the audio is okay. This is free time. We would like to express our gratitude, our thanks to Bante. Teman-teman boleh semua buka videonya, boleh buka suaranya. Tolong kalau nggak bisa tolong dibantu ya panitia. Kita semua mengucapkan terima kasih kepada Bante bersama-sama. Ayo dibuka suaranya, videonya. Suaranya masih ketutup nih. Cipeni, Cipetisia, Cecilia, Kusumiran. Ini kayaknya mau dikasih unmute nih. Ya, unmute. Okay. Kewaslin, Sis Yulian dan Budi. Yulian dan Budi yang mana ya? Lihat dulu nih. Oh, memang berdua ya. Satu. Luar biasa, selalu berdua. Saya tahu nih namanya pasangan. Bante, I always see this Sister Yulian and Budi and Sis Penny everywhere. They really a good learner. Amazing. Sadu. Because we changed the schedule, Bante, maybe many of them are friends. Actually, who will follow this class until the last is only around 20-something, Bante. Some are give up in the middle already. Too profound, they said. But whoever survived, that is amazing. Even then, listening also can get something. Thank you. Sometimes Buddha also give diamond only for one person. No? Yes. Just now we worry because at the beginning only 5 person joined, all as the organizer. But we say, okay, this is profound Dhamma. As long as people we listen, we get the benefit. So, but now still 11. That's amazing. Even though we change the schedule. Teman-teman, jika ada mau sampaikan sesuatu ke Bante, boleh ya. Bante, for another 4 minutes until 7, maybe we can ask. Ada mau friends to say thank you to Bante. Very much appreciated, Bante. This is a very, very very nice class and it's very useful for ourselves to improve the mind. And it's such a rare that we have a very good opportunity to learn from Bante. So very much grateful, Bante. Sadu. Cecilia nama aku Budi. Ya, Cecilia, silakan Budi. Thank you, Bante. Apalagi selamat. Kuasin semua. Sadu banget. Thank you, Bante, for the opportunity to learn the profound Dhamma. May this marriage be the supporting condition to fulfill nibbana. Kita bacakan sama. Okay, may we read together, Bante. We wish all the best for Bante. Okay, sama-sama ya. Suaranya tiba-tiba juga nggak apa-apa. We read together, Bante. If the voice is quite noisy, we ask for apologize. Okay, 1, 2, 3. May Bante free from any danger. Well, always happy in supporting sasana and attending sasana as soon as possible. Sadu. May all of you be healthy. May all of you be free from all suffering and attain nibbana soon.
Sadu, sadu, sadu. Yuk, Bante, anumodani. Anumodani, Bante.